ولا قوة إلا بك سبحانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Lintas Dimensi Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keajaiban di waktu subuh dan keberkahannya. Sebelum kalian menonton video ini, jika kalian suka dengan channel KLD, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Selamat menonton. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa, waktu di mana terjadinya pergantian dari malam dan pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh, apabila fajar mulai menyingsing, Quran Surat At-Takawir ayat 18. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengarkan kalimat tersebut, As-shalatu khairum minan naum, yang artinya salat lebih baik daripada tidur. Di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu salat yang lain. Dalam kalimat tersebut, Allah memberikan isyarat kasih sayang kepada hamba-Nya, di mana waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan salat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Orang yang menjalankan salat subuh akan mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat di malam dan di siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hamba-Nya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan salat subuh. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat subuh. Orang yang menjalankan salat subuh tepat waktu baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat berdain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Salat subuh yang memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit dibandingkan salat wajib lainnya, terkadang menjadi salat yang terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan salat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan ke dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan salat subuh mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas.
Yang kelima, pahala seperti sholat satu malam. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cahaya di hari kiamat, bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat. Menurut Islam, kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. Dua rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan tiga ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat tiga ikatan dan ditengkuk salah seorang dari kalian ketika tertidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan tersebut. Jika ia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Kemudian yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak perintah yang diberikan dan dikabulkannya, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani.
doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika ada panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Kemudian yang ke-12, waktu baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin yang mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapatkan ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Kemudian yang ke-13, mendapatkan keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghadirkannya di pemakmur masjid. Hadis riwayat Askari. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan salat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadinya tsunami beberapa tahun silam di Aceh, jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar. Padahal jika kita memakai logika, pada saat itu daerah sekitar seluruhnya tersapu oleh tsunami. Kemudian yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, kalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri dua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Kemudian yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendakinya, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat dua rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberikan hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas.
Wallahu alam bisawab. Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.